Hai, halo teman-teman. Balik lagi sama gue Handi. Jadi, di video kali ini, bisa kalian lihat, di sini aku bakalan mainin game Rainbow Six Tycoon. Nah, jadi Rainbow Six Tycoon ini dibuat oleh Hal Game Studios, teman-teman, Hafiz dan Hafiza gitu guys. Jadi di sini itu game ini itu juga bertujuan kalian harus ngebangun-ngebangun. Di sini tuh mapnya bener-bener lega banget. Tapi di sini itu cuman masih ada zoo, apa, kebun binatang sama Hafiz Kitchen, teman-teman. Di sana tuh ada tandanya, teman-teman. Jadi ya di sini kalian harus ngebangun-ngebangunin kota kalian ya, kota atau pulau sih ini. Ya pokoknya semacam pulau kalian ini nih, segini nih. Ini tuh bener-bener lega banget, teman-teman. Dan nanti bakalan ada update terbaru yang dimana kemungkinan bakalan ada kayak pabrik ataupun apapun itu, teman-teman, di kota kalian ini. Dan kalian bakalan ngebangun kota kalian sendiri, teman-teman. Ya istilahnya kalian jadi wali kotanya di kota kalian itu, teman-teman nih. Oke, dan di sini aku udah mainin sedikit. Aku udah ngebangun zoo dan kayaknya ini tuh udah semua deh. Oh, belum. Iya, aku sengaja nyisain apa, teman-teman? Aku sengaja nyisain ini hewan-hewan ya, dan itu keinjek sih ini, teman-teman. Apa sih, ketekan gitu tombolnya. Dan ini apa ya? Ini jerapah, teman-teman. Oh iya, sebentar, teman-teman. Jadi nama kebun binatangnya itu F Boots, yang dimana F Boots itu brand sepatu boots, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini, guys. Sepatu boots, dan dia ngeluarin sepatu boots kayak hewan-hewan gini, teman-teman. Ini apa nih? Ini jerapah, ini zebra bukan sih? Itu, dan ini bukan keuguran, Bi. Ini hiu. Oke, terus ini ada buaya. Ini singa kah? Oh iya, ini singa, teman-teman. Dan ini singa, ya udah, tujuan kita di kebun binatang ini aku bakalan mengsumon-sumon ini nih. Oh, wait. Jangan sampai keluar kau gajah. Ini aku udah ngesumon gajah, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini tuh gajah ya. Gajahnya itu berbentuk sepatu, teman-teman. Dan ini benar-benar unik dan keren banget sih. Ini zebra, mari kita lihat. Alright, keren banget sih ini zebra aja. Oke, next. Di sini ada unicorn, bro. Kapan lagi kalian ke kebun binatang bisa lihat unicorn? Mana ada gitu ya kan? Cuman di sini doang, guys. Jadi kalian harus mainin game ini ya. Oke, linknya di deskripsi atau kalian bisa ketik langsung di game Robloxnya, yaitu Big Boss Tycoon. Dan ini unicorn mana? Beh, lihat guys, bener-beneran mirip sama unicorn, teman-teman. Ada tanduknya. Nah, di sini kita belum nge-summon alligator sama si pony. Kalau kuda pony itu berponi kali ya. Ada rambut berponi gitu, teman-teman. Kalau unicorn itu ada tanduknya. Jadi ini ada alligator, guys, ada buaya. Gator sama buaya sama gak sih? Ya pokoknya sejenis lah, semarga gitu ya kan. Udah disemuan semua kah? Oh, sarsnya belum, teman-teman. Gaugurannya belum kita summon nih. Gaugura, boom. Nah, ini dia hiu kita, teman-teman. Hiunya lucu banget, guys. Matanya bisa kalian lihat tuh. Matanya lucu banget. Oke, yang ini juga sama, teman-teman, hiunya. Terus di sini ada apa? Bebek. Oke, bebek. Bebek ini emang bebek pada umumnya. Oke, next, di sini ada, oh, udah semua kah? Ya, kebun binatang kita sudah semua, teman-teman. Jadi ya, kebun binatang kita udah ada semua. Oh, belum, guys. Tommy teh saha, Tommy. Ini kancil kah atau apa? Ya pokoknya itulah ya. Tommy namanya, teman-teman. Eh, Mbak, es krim Mbak jatuh tuh, Mbak. Wah, saat pamel, teman. Polda security asik ini sih bener-bener Indonesia banget gitu kan. Oke, jadi ini kayaknya udah semua di kebun binatang ini, teman-teman. Dan aku bakalan cek dulu duitku ada berapa, dan kita nanti bakalan ngebangun Hafiz Kitchen. Be, 96.000, guys. Ini kayaknya cukup untuk enggak, karena ini tuh bakalan mahal banget sih, teman-teman. Ada berapa ini? Oke, ada 113.000. Let's go. Kalau kita nanti udah ngebangun ini, teman-teman, kita bakalan ke kota, teman-teman. Tuh, bisa kalian lihat di sana tuh ada jalan lagi tuh. Dan ini beneran gede banget mapnya gitu ya kan. Yaudah, kita bakalan langsung ngebangun Hafiz Kitchen kita, teman-teman. Let's go. Voila. Ini dia, teman-teman. Mari langsung aja kita injek-injekin. Oh iya, teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman, di sini di game ini kalian bisa ngedapetin Robux secara gratis, guys. Dengan cara kalian klik ini nih, event yang ada di pojok kiri ini, kalian klik event, dan kalian tebak di sini
YouTuber Roblox, teman-teman. Kalian tebak siapa? Kalian ketik di sini siapa gitu. Di sini juga ada clue-nya, depan R, di sini depan V. Tapi kalau kalian misalnya nanti login pas aku upload, mungkin pas aku upload ini YouTubernya sudah ganti, teman-teman. Jadi ya kalian tinggal ngejawab aja ya, guys ya. Siapa YouTubernya tinggal kalian tebak, dan clue-nya ini ada di depannya. Nama depannya ada R sama V, dan nanti aku enggak tahu pas aku upload ini bakal ganti apa enggak YouTubernya. Oke, teman-teman. Ada Amar, teman-teman, tiba-tiba join gitu ya kan. Ya udahlah teman-teman, jadi ini lantai 1 sudah berhasil kita bangun, teman-teman. Let's go, mari kita bangun lantai kedua ini. BTW berapa lantai, kayak lega banget ini. Jadi kita bangun aja langsung gitu ya kan, injok. Ya pokoknya gitu ya, itu astagfirullahaladzim guys, lihat kelakuan. Kelakuannya emang begitu, emang random banget guys. Aku gak tau kenapa teman-temanku itu kelakuannya pada random banget sih. Yaudah lah ya, biar ini Naya suka-suka dia mau ngapain dah. Ya, duitku sudah habis, teman-teman. Mari kita cek mobil masukin di dalam. Bagus banget kamu, Muhammad Kavi. Keluarin gak? Nyangkut, guys. Nyangkut gak tuh? Nyangkut, guys. Imagine. Jadi kita ambil duit yang ini. Dan itu dia ngapain? Ya ampun. Suka hati dia lah, guys. Mau ngapain? Widih, bisa turun gak tuh, teman-teman? Halo, ada berapa duit? Aduh, ada 1000 doang, teman-teman. Ya. Kita kayaknya mau AFK dulu, teman-teman, di samping mbak-mbak yang cantik ini. Emang duduk ya, mbak? Oh, oke, teman-teman. Setelah aku duduk bareng mbaknya, gitu ya kan. Tanpa aku sadari, duit kita bertambah 81.000, guys. Cukup banyak untuk membangun sebuah restoran ini. Yaudah, kita langsung ke atas lagi dan ngebangun, teman-teman. Ini udah banyak ya, udah banyak orang-orang yang duduk di sini gitu ya kan. Dan kita harus ngebangun sebelah sana, teman-teman. Oke. Pilar-pilar sudah kita bangun, dan sekarang kita bangun yang di sana, teman-teman. Oke, let's go. Oke, apakah lantai 2 sudah kita belum, teman-teman. Masih ada satu tombol yang belum kita bangun, teman-teman. Ini BTW berapa lantai ya? Ini gede banget, guys, restoran kita, guys. Kayaknya 3 deh. Oh iya guys, masih ada lagi guys, kayaknya 3 deh atau 4 gitu. Udah, kita langsung bangun aja, dan ini lebih mahal, teman-teman. Dan mungkin aku bakalan nongkrong lagi bareng mbak-mbak yang tadi ya, teman-teman. Yap, oke teman-teman, duit aku udah habis lagi, dan ya kali ini kita bakalan nongkrong sama para ciwi-ciwi. Halo ciwi-ciwi, aku nongkrong ya. Ah, oke teman-teman. Ini ciwi-ciwi betah banget nongkrong, teman-teman. Kita udah berapa lama di sini nongkrong ya? Ini kemana kepalanya, nggak ada guys? Ini Esther Eka. Kalian tahu ini siapa? Tolong komen di bawah. Oke, duit kita sudah berapa? Mari kita cek-cekin. Alright, 111.000 teman-teman. Let's go. Langsung kita ambil aja. Dan ya, kayaknya ini sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah restoran ini, teman-teman. Let's go, mari kita selesaikan pembangunan restoran ini. Masih ada loh di bawah loh, masih ada lightning gitu loh. Semoga cuma 3 lantai aja ini, karena gede banget ini. Tapi prediksiku ya cuma 3 gitu. Nah, udah kebeli ininya guys, rooftopnya, gentengnya. Jadi ya, udah nggak ada yang dibangun lagi, teman-teman, di sini. Apakah sudah? Apakah sudah semua ini? Ini sih keren banget sih, dari detail sama dari orang-orangnya tuh. Lihat,
Ini benar-benar keren banget game ini, teman-teman. Kalian harus wajib mainin game ini, teman-teman. Oke. Karena ini game buatan Indonesia, teman-teman. Kalian harus memainkan game buatan Indonesia gitu loh. Oke, kayaknya sudah semua, teman-teman. Dan ya, saatnya kita berkeliling-keliling Ria mungkin. Oke, kayaknya udah semua dan restoranku sudah banyak pelanggan ya, teman-teman. Dan ini benar-benar nambah duitnya tuh cepat banget, guys. Baru ditinggal bentar udah 5.000 gitu. Ya, kerasa lah jadi big boss. Bentar, teman-teman, masih ada di sini, guys. Oke. Kayaknya udah ya. Dan sekarang saatnya kita akan keliling kota, teman-teman. Dan di sini juga ada fitur vehicles yang dimana kendaraan kalian di sini ada van sama MPV. Yang lainnya belum bisa, teman-teman. Di sini aku memakai van aja gitu ya kan. Oke, teman-teman, ini dia van aku warna biru gitu ya kan, sesuai warna kesukaanku gitu. Ini udah kita bangun semua kebun binatang sama restoran kita. Dan mari kita keliling ke kota, teman-teman. Wow, ini indah banget sih, guys, pemandangannya, guys. Ini dari grafiknya keren banget sih, bener-bener keren gitu ya kan. Kemana nih, ke kiri dulu kali ya. Ke kiri, terus ke kanan. Oh, wah, di sana ada patung habis dana visa, teman-teman. Bentar, kita berhenti di sini dulu. Oke. Di sini ada sinema, teman-teman. Tapi nggak ada staff tugasnya gitu. Di sampingnya ada fire department. Ini fire department itu pemadam kebakaran gitu ya kan. Nah, ini baju-bajunya, teman-teman. Wih, aku pengen pakai ini, bajunya keren banget nih. Jadi kita langsung lanjut keliling lagi, teman-teman. Bentar, kita ke sini dulu nih. Ada 3 toko di sini. Ada kafe, terus ada es krim, terus ada mart. Ya, ada minimarket gitu, teman-teman. Ada yang nongkrong, guys. Ada Ciwi nongkrong, teman-teman. Hello Ciwi, sendirian aja nih. Ya udahlah ya. Wah, ini patung Hafiz dan Hafizah-nya keren banget, teman-teman. Gede banget dan detail banget gitu. Oke, kita kemana lagi nih? Wow, ada Bank BCA, teman-teman. Let's go. Sama ada F Boots. Kita bakalan ke Bank BCA dulu, teman-teman. Wait, apa tuh? Wow, keren banget. Robot, teman-teman, ada robot. Keren banget sih ini asli. Oh, ini mesin ATM-nya kali ya. Aku mau ambil uang dulu, teman-teman. Ya, pokoknya di situ buat ambil uang. Di atas ada apa? Oh, di atas juga, teman-teman. Di sini tempatnya ngambil uang, teman-teman, dan ruang tunggu mungkin. Bisa duduk di sini. Ini keren banget sih Bank BCA-nya, ada robot, guys. Apalagi tuh. Mantap kamu robot. Kerja yang baik, robot. Terus di depannya ada donuts. Ada donuts, ada toko donat, teman-teman. Wow, ini enak banget nih yang coklat sama ceres nih. Kalau bisa diambil aku ambil nih semua. Oke, jadi nggak ada staffnya. Mungkin staffnya lagi istirahat, teman-teman. Dan ini dia, ada App Boot Store. Ini mana toko sepatu boots. Dan ini keren banget, teman-teman. Lihat yang dipakai dia. Dia pakai apa ini? Jerapah ya? Ini apa sih? Ini jerapah atau kancil? Ya, pokoknya itu, teman-teman. Di sini ada banyak varian App Boots, teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Ada berbagai macam haiwan. Dan ini ada satpamnya. Satpamnya mukanya ini banget, teman-teman. Mukanya muka baik gitu. Namanya Arya. Oke, kita ke atas. Di atas juga ada, teman-teman. Dan ini gede banget sepatu bootsnya. Oke, jadi mari kita keliling lagi, guys. Dan di sebelah sini ada office. Staffnya cantik-cantik banget. Matanya keren banget ya. Berwarna gitu loh. Coba kita ke atas. Di atasnya masih kosong, teman-teman. Tidak ada orang. Bakery. Toko roti, teman-teman. Mana, Pak? Mau roti dong. Rotinya mana, Pak? Mungkin dia masih bikin roti, teman-teman. Belum jadi, ini baru buka ini tokonya. Oke, di sampingnya ada apa? Bookstore, teman-teman. Ada toko buku. Di samping toko buku ada toko baju. Terus ada barbershop. Widih, kita cukur di sini nih. Tapi petugasnya cuma satu, guys. Dan dia lagi cukurin orang tuh. Oke, jadi ada toko baju dan yang di atas, teman-teman. Nah, ini baru baju tuh. Bisa kalian lihat. Bajunya keren-keren banget gitu, baju cewek. Di samping sini ada bookstore, toko buku. Buat kalian yang suka baca, kalian tuh wajib buat ke sini sih. Untuk membaca-baca. Coba ke atas bentar.
ini kata ada yang nongkrong aja gitu, gak cuma enggak. Oke. Apakah ada lagi toko yang bisa kita jelajahi teman-teman? Kayaknya udah semua deh. Kayaknya udah semua deh toko di kota ini yang sudah kita jelajahi. Oh ini teman-teman, sport. Oh sports masih kosong teman-teman, mungkin dia baru buka ya. Wow ini ada nih, music store. Wah bisa main, widih. Bisa duduk di sini teman-teman, bisa main drum gitu ya kan. Dan sini juga ada piano guys. Bisa duduk di tempat pianonya juga. Dan sini banyak banget varian gitar teman-teman. Dan ya kayaknya udah semua deh ini aku jelajahin di kota ini teman-teman. Jadi so ya mungkin sampai sini dulu aja videoku kali ini. Buat kalian jangan lupa mainin game ini ya teman-teman. Linknya udah aku taruh deskripsi atau kalian cari sendiri. Namanya Big Boss Tycoon teman-teman. Dan ini game bener-bener seru dan keren habis teman-teman. Parah sih ini, keren banget teman-teman. Jadi kalian wajib untuk memainkan. Dari sini kalian juga bisa dapetin Robux dengan cara ngedebak YouTuber di event ini, tombol event. Terus ini ada reward, kalian bisa ngeredam kode di sini. Terus ada inventory, tapi masih coming soon teman-teman. Mungkin di next update setelah aku upload video ini mungkin itu udah terbuka teman-teman. Jadi so ya, sampai sini dulu aja videoku kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Dan ya, sampai ke next video guys. Bye-bye.